Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik kak, makasih, wow. Ketemu lagi di channel Aruna. Aruna, Aruna, Aruna. Tempat belajar dan bermain bersama. Wow, channel keren. Masih dengan tutorial slime. Wah, kali ini mau bikin slime apa ya? Kali ini Aruna mau wujudin request teman-teman lagi. Makasih ya Kak Aruna udah bikinin slime requestku. Bikin slime apa coba? Apa ya Kak Aruna? Yes, slime buah naga. Siapa kemarin yang request slime buah naga? Saya Kak. Maaf ya, wujudnya agak lama karena banyak banget yang request slime Kak Aruna. Oke Kak Aruna, gak apa-apa kok. Nah, bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahan-bahannya? Simak videonya hingga usai ya. Asya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Wow, channel yang keren. Oh iya, saat ini ada giveaway dari Aruna loh. Tersedia 2 bunny hat lucu dari Aruna. Ini bukan bunny hat biasa loh teman-teman, tapi yang ada lampunya. Jadi bunny hat LED. Wow, channel yang keren. Tersedia juga 3 slime kit buat teman-teman yang beruntung. Jadi teman-teman bisa eksperimen resep-resep slime dari Aruna. Wah, mau kak giveaway-nya, mau. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan simak videonya di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Balik lagi ke slime. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga buah naganya. Aruna pakainya buah naga yang merah ya teman-teman. Iya bosku. Biar hasilnya berwarna. Keruk buah naga dengan sendok. Oke Kak Aruna. Tuang sarinya ke dalam wadah. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Meski sedikit, hasilnya sudah cukup berwarna kok. Nih, buah naganya udah siap. Aruna pastikan dulu kalau ini sudah halus ya teman-teman. Oh, begitu Kak Aruna. Jika belum halus, bisa ditekan-tekan hingga remuk sempurna. Asya. Selanjutnya, siapkan lem bening. Aruna pakainya lem povinal ya. Tuang lem povinal secukupnya. Ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga tercampur sempurna ya teman-teman. Jika sudah, tambahkan dengan aktivator.
Video cara pembuatan aktivator ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tuang aktivator secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Nah, udah mulai mengental nih teman-teman. Terus aduk-aduk ya. Karena buah naga ini sifatnya manis, perlu tambahan aktivator lebih banyak teman-teman. Aruna tambah lagi ya. Kemudian aduk-aduk. Ini udah mulai menggumpal teman-teman, tapi belum sempurna. Jadi Aruna tambah dengan aktivator lagi. Kembali aduk-aduk. Udah mulai menggumpal nih. Aruna main-mainkan dulu ya. Nah, gampang banget kan bikin slime-nya? Berikan komentar jika teman-teman sudah mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai di sini dulu ya video dari Aruna. Dadah!